Well, hello guys. Welcome to Durian Merah. Usahawan kosmetik Datuk Sri Aliff Syukri enggan mengambil peduli segelintir pihak yang mempersoalkan niatnya untuk membantu pelakon Puteri Balqis. Sebelum kita teruskan, kalau anda belum subscribe, tolong subscribe dan tekan butang loceng supaya tak terlepas video akan datang. Bila kita bantu, orang kata ambil kesempatan. Kalau tak bantu, orang tanya pula kenapa tak bantu. Biarlah orang nak kata apa pun, saya hanya membantu orang yang dalam kesusahan. Secara jujurnya, Balqis pernah DM di IG 2 tahun lalu, tapi kami tak perasan. Dia DM minta bantuan. Cumanya apabila kisahnya dipaparkan dalam program Bersamamu, barulah kita tahu dia pernah mesej kita. Jadi kami follow up untuk beri sumbangan. Kita tak nak tahu cerita di sebalik keluarganya. Kita hanya datang untuk bagi sumbangan dan bantu apa yang perlu. Jumlah sumbangan biarlah rahsia. Tapi kalau adik Balqis nak bekerjasama dalam perniagaan, kita sedia membantu. Sejujurnya saya sebab dengan kisah Akish. Ini sebabnya kita tak tahu laluan hidupnya. Saya percaya setiap orang ada kekurangan dan kelebihan. Niat kita membantu setakat apa yang mampu. Sebenarnya kita dah lama buat projek telajak kasih ini. Sebelum ini kita bekerjasama dengan Pusat Zakat Selangor dan salurkan bantuan hampir 2 juta setahun. Tapi tahun ini kita buat agihan sendiri untuk mereka yang susah dan asnaf. Kita memberi sumbangan makanan RM1. Hujung tahun lalu kita ada bantu seorang ibu memiliki 5 anak OKU tapi tak viral. Bila selebriti orang nampak pula. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.